Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan juga orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan juga orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Berjihad pun sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. Surah At-Taubah ayat yang ke-20. Bada'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun, sadaqallahul azim. Untuk pengetahuan tuan-tuan, surah Taubah ni dia tak ada bismillah, satu-satunya surah yang tidak ada bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setiap kita ni tuan-tuan tentu inginkan menjadi mukmin yang sebenarnya, yang mana keimanan kita ini tuan-tuan diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi mukmin yang sebenar, yang mana keimanan kita ini diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diperakui oleh manusia. Malah bukan setakat itu saja, malah kita inginkan kedudukan ataupun derajat kita itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang ayat kita baca tadi dalam surah At-Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan juga orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan juga orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Berjihad pada jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, derajatnya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Allahu akbar. Kedudukan mereka-mereka yang mempunyai keimanan yang benar kepada Allah, mereka-mereka yang berhijrah dan juga mereka-mereka yang berjihad pada jalan Allah itu, ini kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu tuan-tuan tergolong daripada golongan orang-orang yang berjaya. Bukan kat dunia saja, malah kejayaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jadi untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ini tuan-tuan, dan seharusnya kita memahami dan juga terus berusaha untuk beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu memiliki keimanan yang benar. Pertama sekali tuan-tuan, kena memiliki keimanan yang benar, seperti mana iman yang kita maklum, yang kita faham secara harfiahnya ataupun secara literalnya, iman itu maknanya percaya. Iman maknanya percaya. Orang-orang yang beriman berarti orang-orang yang memiliki kepercayaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperakui oleh Allah. Ini tuan-tuan
yang nak kita usahakan dalam hidup kita supaya iman kita ini benar-benar diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak mencapai ataupun keimanan yang benar itu? Jadi sebelum kita nak nyatakan tentang bagaimana untuk mencapai keimanan yang benar itu, bagaimana ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka ini mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi keimanan mereka itu ditolak ataupun ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini kita kena tahu juga tuan-tuan, mereka mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi keimanan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-8, Allah Taala menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhirat. Ada di antara manusia ini tuan-tuan yang mengatakan demikian. Wa ma hum bi mu'minin, sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Taala menolak keimanan mereka. Sebab apa Allah Taala menolak keimanan mereka ni tuan-tuan? Rangkaian daripada ayat ini, bagaimana Allah Taala menceritakan mereka-mereka yang mempunyai sifat nifak, munafik dalam diri dia. Orang munafik ini tuan-tuan begini, dia mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, akan tetapi keimanan mereka itu ditolak. Bahaya sifat munafik ini. Musuh dalam selimut, hipokrit dalam keimanan, gunting dalam lipatan, talam dua muka. Talam dua muka tuan. Macam-macam jenama yang ada pada mereka yang ada sifat munafik ini. Sehingga kan Allah Ta'ala menyatakan orang yang kekal dalam sifat nifak ini, tak bertobat kepada Allah, maka ke akhirat besok tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahananya tuan-tuan. Mereka yang ada sifat nifak dalam kehidupan dia. Dan sifat munafik ini tuan-tuan ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah kita nak kenal mereka ini. Bukan dalam filem munafik satu, munafik dua tuan-tuan, bukan satu. Ini munafik ni yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa yang ada sifat-sifat seumpama ini, kita kena berhati-hati. Ini dalam kehidupan kita. Dan sifat ini juga dia mudah terkena pada diri seseorang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, Tirmizi dan juga Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ayatul munafiqu thalath. Tanda nak kenal orang munafik itu ada tiga tanda dia. Ada tiga tanda orang yang memiliki sifat munafik ini dalam diri dia. Yang pertama kata Nabi SAW, idza haddatha kadhiba, apabila dia berbicara tuan-tuan, dia bohong. Bahaya orang cakap bohong ni dalam kehidupan. Dan tidak ada istilah bohong sunat. Ada orang kata boleh bohong tapi sunat je guna, bohong sunat. Tak ada bohong sunat tuan-tuan ni. Bohong ini berdosa. Itu kata Nabi SAW, qul al-haq walau kana murra, berkata benar walaupun ianya pahit. Tuan-tuan yang cakap benar dalam hidup ni kadang-kadang makan diri tuan-tuan. Lebih baik menipu, selamat katanya. Nak cakap benar ni pahit sangat. Tapi yang pahit itulah kebenaran yang diajar oleh agama Islam. Tidak ada istilah bohong
dalam kehidupan ataupun dalam diri seorang mukmin itu. Sebab kalau dia bohong, tuan-tuan, dia memiliki satu sifat munafik, yang keduanya ialah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam pantun dua kerat, orang yang bohong ini sehingga diabadikanlah pantun dua kerat itu, jenaha senohong, gelama ikan duri. Empat jenis ikan ni, tuan-tuan. Empat jenis ikan yang diibaratkan dalam peribahasa, dalam pantun dua kerat ini, yang mana ikan ini, tuan-tuan, dia boleh macam berubah-ubah, tuan-tuan. Oh. Macam apa? Binatang sesumpah. Duduk kat daun hijau, dia jadi hijau. Duduk daun coklat, duduk jadi coklat. Bercakap bohong lama-lama, mencuri. Ha, orang yang mencuri ni tu tanya dia. Biasanya dia tak cakap benar dalam kehidupan dia. Orang benar ni dia tak mencuri lah, tuan-tuan. Orang benar ni insya-Allah. Orang yang sidik benar ini insya-Allah dia tidak mencuri. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan, yang perlu kita berhati-hati kepada mereka-mereka yang saat dia berbicara bohong ini. Kalau kita kenal dia, hati-hati, sudah. 100 patah perkataan, 99 semuanya bohong, melainkan satu je tak bohong, tuan-tuan. Ada manusia yang seumpama dalam masyarakat. Yang kedua, kata Nabi SAW, idza tu'mina khan. Apabila dia beri amanah, maka dia mengkhianati amanah itu. Allahu Akbar. Satu, berdosa kalau dia mengkhianati amanah. Yang keduanya, dia dah terpalit dengan sifat munafik dalam diri dia. Cuba kita lihat, tuan-tuan. Amanah, sekecil-kecil amanah. Illa au kafur, sekecil-kecil amanah sampailah sebesar-besar amanah. Apa yang dikatakan kecil-kecil amanah, tuan-tuan? Contohnya, isteri kita. Isteri kita itu sebagai amanah. Betul, isteri kita. Tapi dia, tuan-tuan, sebagai amanah Allah Subhanahu Taala kepada kita. Berat, tuan-tuan, amanah itu. Itu yang disebut dalam hadis, wanita itu dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Apa makna dia? Maknanya wanita ini, tuan-tuan, perlu dibimbing dalam kehidupan mereka. Wanita ini kena bimbing. Itu yang diciptakan wanita ini daripada tulang rusuk. Bukan diciptakan wanita itu daripada tapak ataupun tulang kaki, tuan-tuan. Kalau diciptakan wanita itu daripada tulang kaki, nescaya kita boleh sepak dia, tuan-tuan. Nescaya kita boleh terajang dia. Ini kalau ulang wanita itu diciptakan daripada tulang tangan ini, nescaya boleh kita belasah dia, tuan-tuan. Huy, kalimah gitu, tuan-tuan. Nescaya kita boleh pukul dia, tumbuk dia. Tapi bukan begitu amanah Allah Ta'ala kepada kita seorang isteri itu, tuan-tuan. Kita kena bimbing dia. Wanita itu yang diibaratkan oleh Nabi SAW seperti tulang rusuk yang bengkok. Wanita itu, tuan-tuan, diibaratkan tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita keras mendidik dia, keras, dia akan patah. Tulang rusuk ni kalau kita cuba tegakkan, dia akan patah. Sebagai bukti anak kita. Bagaimana kita mendidik anak kita, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki kita didik macam koboi pun tak apa, tuan-tuan. Anak lelaki didik dia macam koboi pun buat dek je. Anak perempuan cuba herdik sikit. Cuba herdik sikit. Menangis, tuan-tuan. Nampak? Nampak jiwa dia. Jiwa anak perempuan dengan jiwa anak lelaki dia berbeza. Lembut jiwanya. Dan kalau kita biarkan bengkok, tulang rusuk yang bengkok itu biarkan, maka dia akan terus bengkok. Ha, ini sifat orang perempuan. Kalau kita biar je tak pakai tudung, memang tak pakai tudung lah, tuan-tuan. Biar dia pergi tak semayang lah selama-lamanya. Jadi kita sebagai seorang suami dan isterinya sebagai amanah, betulkan dia. Jangan keras.
Jangan keras dengan istri. Kalau keras pun Tuhan dia akan patah. Confirm. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu amanah yang sekecil-kecil, itu sekecil-kecil amanah. Belum sebesar-besar amanah. Bayangkan tuan-tuan, kita kena memikul amanah ini dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berjanji akhlafa, mungkir janji. Lidah yang tidak bertulang ini. Saat dia berjanji ini tuan-tuan, Masya Allah, siapa pun punyalah lembut, berjanji manis. Akan tetapi sampai waktu untuk tunaikan janji, mungkir. Ini tuan-tuan yang nak kita lihat dalam hidup kita saat kita berjanji dengan siapa saja. Walaupun terhadap anak kita sendiri. Janji kena confirm yang kita boleh tunaikan. Dan inilah tuan-tuan tiga sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai dengan tanda orang munafik. Apabila dikelih-kelih tuan-tuan mengenai ini dengan sifat orang munafik ini, rupanya tuan-tuan ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia tambah satu lagi, kata Nabi SAW, apabila dia bertengkar, dia nak menang sokmo. Bahaya tuan-tuan, kalau kita bertengkar ni, kalau boleh jangan bertengkar lah, sebab bertengkar ni berdosa kan. Jangan sampai pertengkaran itu, jangan sampai dalam pertengkaran tadi, tujuannya untuk menang. Yang mujadalah tak apa, tuan-tuan berdebat tu tak apa. Tetapi jangan mewujudkan bibit pertengkaran itu, dan jangan wujudkan saat pertengkaran itu kita nak menang. Siapa di kalangan kita tuan-tuan ni, malam ini, kalau saat dia bertengkar tu dia nak kalah. Adalah tuan-tuan, ada orang baik-baik ni dalam hidup dunia ni, dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai pertengkaran tadi nak menang. Ini juga termasuk dalam sifat orang munafik. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita bertengkar suami isteri. Bertengkar suami isteri. Tambah pula, you nak menang, I nak menang. I nak menang, you nak menang. Bergaduh je suami isteri. Apa pun hujung ni tuan-tuan? Kalau bergaduh suami isteri ni, hujung dia bercerai. Hujung pertengkaran itu bercerai. Mudahlah tuan-tuan kita nak ambil satu pendekatan lah. Kalau kita berbalang dengan isteri kita tuan-tuan, kita angkat kaki je lah. Udah. Kalau bertengkar ni, tak ada kesudahan. Angkat kaki pergi bistro tuan-tuan. Kena ditarik satu campur alia. Udah. Tenangkan fikiran kat kedai mamak tu. Bagi kaum ibu, kalau bertengkar dengan suami, udah. Pergi dapur, buat kopi O untuk lelaki. Selamat. Tak ada kesudahan. Tuan-tuan di pejabat agama, ataupun di Selangor ni tuan-tuan, perceraian Masya Allah cukup mengerikan tuan-tuan ni. Perceraian kadang-kadang tu tak boleh terima akal perceraian itu berlaku begitu. Pertengkaran. Sebab apa dia bertengkar? Isteri dia berdengkur. Isteri berdengkur pun dia boleh ceraikan bini dia. Masya Allah. Masa kahwin, tak tahu tidur dia macam mana kan. Dah kahwin baru tahu, ghaa, bunyi dah ghaa, ghaa. Suami kata, bini aku ni muka je cantik. Lengkung kuat. Cerai. Isteri tak pandai masak pun. Ya Allah. Yalah kahwin negeri lain-lain. Isteri ni Johor, suami je Kelantan. Nak makan budu, orang Johor tak makan budu. Ui, tuan-tuan. Boleh bercerai oh. Johor makan biryani gam je. Orang Kelantan tak lagi biryani gam hari-hari. Nak budu juga. Nak singgang juga. Mana orang Johor nak buat? Boleh buat. Cerai.
Yang lebih parah lagi tuan-tuan, TV itu. Ada juga bercerai sebab TV. Laki-laki nak tengok bola. Yang si isteri nak tengok drama pukul 10. Dia buka drama, dia buka bola. Bola drama, bola drama, akhirnya bercerai. Ya Allah, depan TV bercerai. Kan kerja tak betul tu. Itu hasil dari pertengkaran. Kereta kotor, kena cerai. Rumah tak kemas, kena cerai. Ya Allah. Ini yang berlaku dalam kehidupan hari ini, tuan-tuan. Hasil daripada, tadilah kita sebut, pertengkaran tadi. Kalau kita bertengkar dengan kawan-kawan, tuan-tuan, apa dapat penghujung dia? Jumpa kawan dia bertengkar nak menang. Akhirnya, tuan-tuan, kita juga tidak ada kawan. Bertengkar dengan ibu bapa? Ada orang dia boleh bertengkar dengan ibu bapa dia, tuan-tuan. Halau ibu bapanya daripada rumah. Panggil bapa dia, engkau akunya. Ya Allah. Kurang hajar punya anak. Ada. Wala takullahuma uff. Dengan mak ayah pun tak boleh kata. Pun tak boleh, tuan-tuan. Ini berkata, dia kata kat bapak dia, engkau je. Halau daripada rumah. Baru, cerita ni baru saya terima lah, tuan-tuan. Masya Allah, anak jadi apa ni. Derhaka dengan ibu bapa ni, tuan-tuan. Tak masuk syurga kita lah, tuan-tuan. Begitulah mudahnya. Kita dikategori sebagai anak derhaka. Kalau orang dulu mitosnya ialah anak yang derhaka ini boleh menjadi batu. Oh, mitos ni tuan-tuan ni. Si tanggang. Maknya sumpah boleh menjadi batu. Itu mitos tuan-tuan. Dan inilah tuan-tuan empat sifat yang nak perlu kita hindar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mencapai keimanan yang benar seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Iman inilah yang diperakui oleh Allah Ta'ala. Menerusi apa yang disebut oleh Nabi SAW, al-imanu aqdun bi qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, untuk mencapai keimanan yang benar, dan keimanan tadi diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, tuan-tuan, iman diyakini dalam hati. Yakin dalam hati iman tu. Iman yang kita kata percaya tadi, kita kena letakkan dalam hati kita, dan kalau boleh iman itu diikat mati ataupun disimpul mati. Jangan iman itu diikat tepi. Iman kita ni, tuan-tuan, ikat mati di mana saja kita berada, itulah iman kita. Saat kita berada dekat Masjid Al-Falah, begini iman kita. Melangkah keluar daripada masjid, sama juga iman kita begitu. Sama ada kita berada kat Giant, Econsave ke, Tesco ke, iman kita begitu, tuan-tuan. Dulu, kini dan selama-lamanya. Jangan ubah. Sebab apa, tuan-tuan? Iman ini, tuan-tuan, dia boleh berubah. Sekelip mata je. Iman ini boleh berubah. Itu kata Nabi SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini, dia boleh tambah dan dia boleh berkurang. Kata Nabi SAW, iman ini, tuan-tuan, ada orang malam dia menjadi mukmin, siang boleh menjadi kufur. Siang menjadi mukmin, malam boleh menjadi kufur. Nah, ini iman yang kita kena doa sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Doa ni sama-sama aku baca, tuan-tuan. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati ni, ya Allah. Setelah kau beri iman, setelah kau beri hidayah kepada kami ni, ya Allah. Doa sama-sama, tuan-tuan, ni doa macam ni sebab mudah terbalik doa ini. Mudah terkena. Keimanan ini dia terbalik. Sekelip mata je. Orang baik boleh menjadi jahat. Sekelip mata. Orang jahat boleh menjadi baik. Jadi tuan-tuan, doa seumpama ini yang perlu kita baca, tuan-tuan. Supaya kita tidak dibolak-balikkan iman kita ini
sehingga menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Iman diikat mati. Dan yang keduanya untuk mencapai keimanan yang benar iaitu iqrar bilisan. Iaitu apa yang iman yang kita yakini itu kita kena buktikan dengan kata-kata. Ada orang tuan-tuan, Masya Allah, dia kata-kata dia tak macam dia beriman kepada Allah. Baru ni Rasul Melayu muncul kembali. Tak? Dulu bertaubat kepada Allah. Nampak? Lani dia kena tangkap oleh Jabatan Kementerian Islam Selangor. Dia mendakwa sekali lagi tuan-tuan, seperti mana yang pernah didakwa menjadi Rasul Melayu pula. Bayangkan tuan-tuan. Dia beriman katanya, tapi kata-kata dia, Masya Allah. Hingga sanggup mengatakan Rasul daripada bangsa Melayu kita. Boleh percaya ke tuan-tuan? Kita tak percaya, tapi orang luar tu dia percaya. Itu yang pelik bin ajaib ni, orang luar tu dia percaya. Jadi begitulah tuan-tuan. Iman kena buktikan dengan lisan, kata-kata kita. Jangan sampai dalam kata lain, kata-kata-kata lain. Dan yang ketiganya, untuk mencapai keimanan yang benar, kata Nabi SAW, wal'amalun bil'arkan, dan juga kena buktikan keimanan tadi dengan amal, perbuatan-perbuatan yang soleh. Pastikan. Jangan sampai cakap tak suka bikin mengenai dengan keimanan ini. Pastikan amal perbuatan yang kita buat, amal-amal yang baik. Tangan kita mengulu, sedekah, membantu. Bukan tangan ini untuk pukul orang. Bukan tangan ini untuk maki orang. Bukan tangan ini untuk mencuri. Itu kita sebut tadi. Melakukan amal perbuatan-perbuatan yang baik, yang soleh. Kaki kita pastikan. Jangan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Taala. Langkah tempat-tempat yang baik. Buktikan keimanan yang kita sebut tadi, yang kita sebut mati tadi. Dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang disebut oleh Nabi SAW untuk mencapai keimanan yang benar itu. Kata ulama tuan-tuan, untuk mencapai keimanan yang benar itu seharusnya disertai dengan istiqamah. Kena istiqamah. Iman kita itu tuan-tuan kena istiqamah. Apa yang dah kita buat, amal perbuatan-perbuatan soleh itu, kalau boleh kita kena pastikan yang amal yang kita buat itu berterusan. Kita kena pastikan diri kita sendiri. Katakan istiqamah dalam bentuk harian misalnya. Apa dia? Contoh masuk masjid. Sebelum duduk, langkah kanan tahajud masjid misalnya. Konsisten, maintain. Bukan al-falah saja, malam di Surah Madaniyah juga tuan pergi. Besok ada masjid tu besok, tahajud masjid. Lagi bagaimana? Irsyad katakan, USJ 1. Langkah di masjid, kaki kanan, tahajud masjid. Nah ini tuan-tuan yang kita nak, yang namanya istiqamah dalam amalan. Qabliyah, ba'diyah dia, maintain dia tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Mingguannya, hari Jumaat. Dengan suratul kahfi, tak dapat baca semua, baca 10 ayat pun memulai. Sampai Rabbana atina min ladunka rahmatan wahai ilana min amrina rasada. Sampai situ je. Tak mampu nak baca penuh lah ustaz. Tak apa, baca 10 ayat je. Istiqamah. Dengan istighfarnya hari Jumaat, dengan apa lagi tuan-tuan? Dengan sedekahnya hari Jumaat, dengan hadirnya semayang Jumaat di bagi laki-laki, Masya Allah. Setiap minggu itulah istiqamah yang kita lakukan, berpendirian teguh dalam keimanan. Bulanannya, tak boleh bulan-bulan, setahun sekali, 13, 14, 15 puasa. Yang siapa yang belum buat lagi, cuba buat tuan-tuan.
puasa 13, puasa 14, puasa 15, paling tidak besok di hadapan Allah, kita dah buat puasa ini. Paling tidak pun pernah buat. Itu istiqomah. Tahunannya, korbannya, puasanya, sunat tahunan yang muharramnya ataupun Zulhijjahnya, Allahu Akbar. Ini semua tuan-tuan nak kita pastikan apa yang kita buat tadi kalau boleh berterusan istiqamah. Sebab apa saya kata begitu tuan-tuan apabila dikelih-kelih di dalam Al-Quran mengenai dengan mereka-mereka yang istiqamah ini, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan orang cerita mengenai dengan orang-orang yang istiqamah ini. Tak rugi tuan-tuan dalam hidup ini. Percayalah. Dalam surah Fusilat ayat 30, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni semua tuan-tuan mengatakan Tuhan kami, Tuhan kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, teguh pendirian, tetap pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni tuan-tuan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Oh, istimewa ni. Orang yang istiqamah tadi. Kata ulama tuan-tuan, tatanazzalu alaihimul malaikah ini, malaikat akan turun kepada mereka ini, itu bila tuan-tuan? Saat dia nak meninggal dunia. Bila? Saat dia nak meninggal dunia. Tuan-tuan, saat nak meninggal dunia tuan-tuan, takut kita saat itu. Takut nak tinggalkan suami, takut nak tinggalkan isteri, takut nak meninggalkan anak-anak, takut nak meninggalkan harta gitu tuan-tuan. Saat itu. Nak kecek dah tak boleh dah. Nak bercakap dah. Tak rock dah. Endal maut. Dah ketika nak meninggal. Anak pun datang. Ayah, la ilaha illallah. Tak lagi tuan-tuan. Tak lagi. Anak pun datang. Isteri pun datang. Suami pun datang. Ya, oh ya. La ilaha illallah. Tak lagi. Kalau dia tak istiqamah, tak lagi. Malaikat akan turun kepada orang yang nak meninggal ini. Istimewanya orang istiqamah. Apa malaikat bisik dalam hati dia? Ataupun apakah kata-kata semangat malaikat ini kepada orang yang saat nak meninggal dunia, yang mana mereka ini istiqamah, berpendirian teguh dalam keimanan? Alla takhafu wa la tahzanu. Allahu Akbar. Malaikat membisikkan dalam hati dia. Ataupun memberi ilham ke dalam hati dia. Apa yang disebut oleh malaikat kepada mereka ini yang istiqamah? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Itu pesanan dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Untunglah orang istiqamah. Saat malaikat datang beritahu jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Saat itu tuan-tuan dia akan gembira saat itu. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada orang istiqamah ini, yang mana jangan takut dan jangan kamu sedih ini. Dan satu kabar gembira iaitu syurga kepada mereka yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang istiqamah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang istiqamah dalam beramal ini. Walaupun sedikit tapi berterusan. Walaupun sedikit akan tetapi berterusan. Jangan takut dan jangan kita gentar. Saat kita istiqamah kat dunia ni tadi tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut tadi. Jangan kita rasa takut. Jikalau sesuatu itu yang akan menimpa kita saat kita beriman kepada Allah.
Jangan kita berduka cita dalam erti kata tidak menyesal kita sebagai seorang mukmin. Jangan tuan-tuan. Jangan kita rasa sedih setelah kita beriman ini. Kadang-kadang ada kawan-kawan diajak benda pelik-pelik. Dia kata tak senja lagi lah. Diajak semayang ni nanti ujungnya boleh bertobat je katanya. Oh mudahnya cara bercakap. Tak apalah tuan-tuan, kita lau matalaim pedulikan orang-orang yang sentiasa ganggu kita saat kita beribadah kepada Allah, kita abaikan. Kadang-kadang kita nak mengaji Al-Quran pun, kau ni boleh batal ke? Tak payah mengajilah, boleh batal, buat malu ya. Tuan-tuan, jangan dengar orang yang cakap begitu. Udah. Tak jadi masalah tuan-tuan. Walaupun umur kita berapa sekalipun, kalau itulah permulaan kita untuk menjadi orang yang baik, silakan. Apa nak malu atas dunia ini, yang malunya tuan-tuan saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung ayat itu tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada orang istiqamah ini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamilah yang memberi perlindungan kepada kamu kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Jadi apa perlu kita takut? Dalam kehidupan ini, saat kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala lah yang akan memberi perlindungan kepada kita ini tuan-tuan. Dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagi mereka itu dalam syurga, apa yang nak, apa yang diminta, dia akan dapat. Jadi saat dia nak tinggalkan isteri dia tuan-tuan, insyaAllah di akhirat kelak, dia akan diberi oleh Allah Ta'ala namanya bidadari. Bidadari tuan-tuan, tak apalah saat kita sedih nak meninggalkan isteri kita, saat kita istiqamah kepada Allah, nohal. Besok di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan kurniakan yang namanya bidadari atau bidadara tuan-tuan. Saat kita nak tinggalkan dunia yang kita sayang ini, Allah Ta'ala akan anugerahkan besok. Di akhirat kelak, keluasan akhirat besok, dalam syurga besok, luasnya antara keluasan langit dan bumi. Apa kita ragu dalam kehidupan saat kita beriman kepada Allah? Kita beri laluan azan dulu tuan-tuan ya. Nanti kita sambung dalam masa 2-3 minit lagi. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Perkara yang kedua untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa tuan-tuan? Dengan melakukan hijrah. Alladzina amanu wahajaru. Dengan melakukan hijrah. Dalam maksud ayat ini, hijrah maksudnya apa tuan-tuan? Itu dia kena meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keimanan harus dibuktikan dengan hijrah. Iman tadi kena buktikan dengan hijrah. Meninggalkan apa saja bentuk yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ambil yang halal. Mana yang syubaha juga tinggalkan, ambil yang pasti halal. Mana-mana yang berkaitan dengan haram, ambil yang halal. Itu namanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambil yang baik. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah iaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dalam hidup dia. Bukan mudah tuan-tuan, tapi itulah usaha kita untuk kita menjadi baik dalam hidup kita. Berusaha untuk menjadi baik dalam kehidupan kita. Itu yang kedua tuan-tuan, secara ringkasnya. Yang ketiganya, alladzina amanu wahajaru wajahadu, dan berjihad. Berjihad ni tuan-tuan secara harfiahnya iaitu bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam untuk menegakkan agama Allah. Apa saja. Semayang kalau boleh biar dapat 100%. Begitu. Ngaji kalau boleh biar dapat 100%. Buat yang terbaik, buat sungguh-sungguh. Jangan ibadah ini sambil lewa tuan-tuan. Hanya melepaskan formaliti je dah cukup kot. Alhamdulillah lepas dah. Tapi kita kena pastikan ibadah yang kita lakukan ini tuan-tuan, ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya berjihad.
pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah jihad ini bersungguh-sungguh ini tuan-tuan dia ada dua makna sebenarnya kalau kita lihat dalam fiqah. Ada satu berjihad lawan musuh, yang kedua jihad melawan nafsu. Jadi jihad melawan musuh ini saya tinggalkan. Saya hanya sentuh iaitu jihad melawan nafsu seperti mana yang disebut Nabi SAW berjihad. Orang yang berjihad ialah orang yang berjihad melawan nafsu dia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lawan jihad hati ini tuan-tuan adalah lebih susah lagi sebenarnya berbanding jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena jihad lawan diri dulu sebelum nak ke sana. Bayangkan tuan-tuan, nafsu kita ni yang sentiasa kata Allah Taala mengajak manusia ke arah kebinasaan. Inna nafsa la'amartu bisu. Nafsu ini tuan-tuan kalau ikut hati kita, malam ni kita tak datang kuliah ni. Kalau ikut nafsu malam ni kita tak nak sembahyang jemaah. Kalau ikut nafsu kita tak nak besok kita sembahyang berjemaah. Nak duduk rumah adalah lebih baik. Tapi tuan-tuan kita nak tolak sifat mazhumah yang sifat tak elok ini, lawan juga. Macam mana aku nak pergi juga masjid? Macam mana aku nak pergi sembahyang juga ke jemaah? Macam mana aku nak dengar kuliah juga? Nak melawan nafsu ni bukan mudah. Dia kena memerlukan kekuatan dalaman yang begitu hebat. Bayangkan, nak lawan makan pun, minum pun juga agak sukar tuan-tuan. Itu kata Nabi kan, makan minum ni satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga je. Makan satu per tiga, minum, pernafasan. Kadang-kadang kita tak boleh kawal tuan-tuan saat kita jumpa makanan yang sedap. Oh, tak boleh lah Ustaz. Tak boleh. Sedangkan Islam ajar kepada kita sedap macam mana sekalipun, satu per tiga je tuan. Minuman sedap macam mana sekalipun, satu per tiga. Sebab kita akan bagi ruang satu per tiga yang lain untuk pernafasan. Baik. Jadi jihad ini tuan-tuan, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan juga dengan jiwa. Jadi jihad ini perlu kita laksanakan dengan bi amwalihim, dengan harta dan juga dengan jiwa. Nah, berjihad ni tak bukan free tuan-tuan ni. Nah, berjihad ni tak ada istilahnya free. Berjihad ini bersungguh-sungguh ini kena dengan harta kita. Kadang-kadang kita kena korban untuk menuntut ilmu ini, kadang-kadang juga memerlukan kewangan misalnya. Datang ke sini perlukan kewangan. Isi minyak kereta, isi minyak motor. Tak, kena ada kewangan, bukan percuma. Datang ke masjid menabung misalnya, berjihad ini. Kena letak tabung, kena letak duit dekat tabung. Sebab itu namanya berjihad bersungguh-sungguh. Dengan harta dan juga dengan jiwa. Jiwa kita kena bagi seperti mana yang tuan-tuan dah beri itu. Tinggal duduk dengar kuliah ini, itu pun dah dikatakan tuan-tuan dah beri jiwa kepada agama ini untuk kebaikan. Zalikum khairul lakum, dan demikian itu adalah lebih baik bagi kita jika kita mengetahui tentang hal itu. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini mengenai dengan surah Taubah ayat yang ke-20. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang disebut tadi. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.